Guys, kita akan menuju BPJS Kesehatan Cabang Depok. Katanya sudah pindah loh, Grand Depok City. Nah, kita gas. Kita cari tahu langsung ke lokasi. Dan ini sudah ada di Jalan Margonda dan baru saja ngelewati sebelah kiri saya Bank Mandiri dan Perumahan Pesona Kayangan. Seberapa jauh lagi kira-kira kalau sampai ke lokasi? Karena yang lain belum mengetahui loh kalau BPJS Kesehatan Cabang Depok itu sudah pindah ke Grand Depok City Boulevard. Nah, saya juga lagi ada urusan mau ngurus askes, kartu askes ke BPJS. Nah, ini di sebelah kanan di mall Depok Mall. Kalau pagi hari ini lancar sekali ya. Ini kan saya mau ngejar BPJS buka jam 8 pagi ya. Pengen gue marah tapi ini ngaco ini. Ingat kalau mau lurus ambil jalur paling kiri ya, kalau nanti yang jalur tengah dan paling kanan itu takutnya ketahan lampu merah. Yang tengah sih masih bisa tuh lurus, tapi lebih baik langsung ambil jalur paling kiri, jalur lambat. Itu lurus terus, bebas. Maksudnya tidak terganggu oleh lampu merah deh. Apa bisa ya? Aku tidak lihat di lampu merahnya. Nah, ini rumah sakit Mitra Keluarga dan Polres Depok. Sekarang di sini sih sudah rapi gara-gara banyak protes tuh. Dulu Polres Depok ini tempat parkir, nggak tahu udah parkir apa dah sebutnya dah. Itu gara-gara pada protes kali ya. Akhirnya sekarang udah nggak ada lagi tuh antrian mobil parkir di pinggir jalan di sekitar depan Bank BRI. Kalau depan Polres sih enggak, depan Bank BRI. Nah, di sini nih dulu BPJS Kesehatan daerah-daerah sini deh. Kayaknya yang mana ya? Pokoknya sekitar sini nih. Nah, mungkin gedung yang ini yang ditutup nih kali ini. Nah, mungkin di situ. Sekarang pindah, kita lurus. Lewat terus dibanding kantor lama. Tidak di pinggir jalan. Pusat-pusat pemerintahan berada di sana. Kita kena lampu merah, istirahat. Oh ya, lupa ngasih tahu, ingat loh. Di Margonda juga ada e-tilang. Saya sih baru ngelihat yang arah Jakarta ya, depan kantor wali kota, tapi nggak tahu kalau yang sekitar sini.
Warnanya sama sama abang. Cuman aneh ya, jas orang. Depan stasiun Depok baru itu nggak terlalu rame. Kalau pagi kan pada mengarah ke Jakarta ya. Biasanya kalau sore itu sore. Jalanannya ingat kurangi kecepatan banget di sini kalau bawa kendaraan, apalagi kaki-kakinya lagi error. Jembatan, nah ini juga sama nih, ampun, kasihan si Ninis. Belakang juga ya. Grand Depok City yang segi bisnisnya kali ya. Ruko-ruko di pinggir jalannya sudah jadi. Wih, sebelah kanan juga sudah jadi, ada apa nih? SMA Islam Terpadu. SMP Islam Terpadu, SMP, SD, SMP. Itu depan ramai sekali. Kita ambil kiri saja, kawan, karena kita akan belok ke kiri menuju Grand Depok City. SD, SMP, SMA. Toyota kita masih terus lewatin. Karena di sebelah kiri adalah Toyota. Kasihan si Ninis.
kita sudah di jalan apa ini ya? Kita mau nyebrang, melewati, nyebrangi jalan ini. Jadi sini juga jalannya ancur. Kita mau ke seberang. Wahana airnya sudah dibongkar, bangkrut gara-gara pandemi, tidak ada yang menggunakan, operasional hancur, lebih baik dihancurkan. Dan mungkin bahannya juga bukan dari ini ya, dari bahan batu bata atau gabungan lain, mungkin bahannya plastik kali ya. Sekarang di sini sudah ada GOR Kota Depok. Itu sudah jadi atau lagi proses ya? Kalau ngelihat sih kayaknya lagi proses deh. Belum jadi. Masih di iya, Mas. Tulisannya sih udah gede, tulisan GOR Kota Depoknya harusnya enggak usah dipasang dulu kali ya. Kalau belum jadi jangan PD, oh bener kan, masih belum jadi. Sebelah kanan dinas pemadam kebakaran. Masih jauh 1,9. Di sini jalannya udah bagus nih, udah dicor beton. Terakhir saya kesini itu masih ini, masih aspal tapi bergelombang. Emang paling bisa harus di sini sih, harus dibeton karena udah nggak bisa lagi di sini. Oh, gedung Pramuka lumayan bagus gedungnya. Sebelah kiri apa lagi nih? Gedung PGRI. Akan dibangun klaster baru lagi. Al-Azhar nih, sepi nih Al-Azhar. Sebelah kiri gedung Al-Azhar, nama Budi Cendikia ya, bagian dari Al-Azhar juga ya, sana Al-Azhar.